Selepas daripada kontestan, saya jadi mentor. Selepas daripada mentor, saya jadi tenaga pengajar. Dan alhamdulillah, lepas tu dapat jadi juri lah. Assalamualaikum, Jabi. Salam, Abang. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih, Abang. Alhamdulillah, sehat. Okey, Jabi. Apa buat time PKP ni, Bi? Selain ialah buat lagu, ke, apa je yang Jabi buat sekarang? Dengannya melukis. Melukis apa tu? Saya ada minat baru sekarang, which is melukis baju. Dan sebab time-time PKP ni lah, saya dapat luangkan masa untuk diri sendiri. Kan, saya banyak mengemas. Lepas tu, time saya mengemas tu, saya perasanya saya banyak baju-baju lama yang saya dah tak pakai. Lepas tu saya nak buang, sayang. Tiba-tiba saya ada timbul idea nak melukis baju tu supaya saya mencantikkan lagi baju tu untuk saya pakai. Saya recycle lah. Tu antara hobi yang barulah. Okey, Jabi. Jabi baru-baru ni berlakon dalam TV Anchor STM, right? Okey. Dan sejak tu, orang kata bakat lakonan Jabi mendapat perhatian penonton. So, apa projek Jabi selain menyanyi dan dalam bidang lakonan ni? Saya juga first time dapat jadi juri untuk program Together Now Malaysia first season. Saya dapat jadi juri untuk pertama kalinya. Dan macam sebelum ni saya jadi contestant. Lepas tu lepas daripada contestant, saya jadi mentor. Lepas daripada mentor, saya jadi tenaga pengajar. Dan alhamdulillah lepas tu dapat jadi juri lah. And so dia macam lama achievement saya makin tu lah. Saya pun tak sangka, alhamdulillah dapat diberi peluang dan untuk cuba ni lah, daripada level ke level kan. So saya agak belum nervous jugalah bila dapat jadi juri ni. Baru saya dapat tahu perasaan bila saya jadi kontestan dan saya di juri. Baru saya dapat faham perasaan kontestan bila di juri. So, dalam bidang lakonan pula macam mana, Bi? Oh, bidang lakonan pula. Sekarang ni tengah tunggu untuk saya punya episode untuk Malaysian Ghost Stories akan keluar dalam minggu ni. Saya punya episode adalah episode yang pertama. Sebab Malaysian Ghost Stories kan ada 16 episode. Tapi setiap episode cerita lain. Lain-lain cerita kan? Lain-lain cerita. So, saya punya adalah episode pertama minggu ni akan keluar. Ya, agak nervous lah sebenarnya. So, macam lagu pula, lagu terbaru Jabi yang Biru Malam dengan Syarul ke, atau ada lagu single? For now dia dengan Amir Masdi kan? For now yang paling latest Biru Malam lah dengan Amir Masdi. And saya tengah work on a few lagu untuk dirilis sebagai next single. Tengah mencari lagi. Bila projek dengan Amir Masdi adalah projek antara lagu, pernah ke ada collaboration sebelum ni? Amir the first one, right? Saya pernah ada collaboration sebelum ni, tapi boleh dikatakan dengan Amir ni adalah collaboration yang special sebab dia macam special project. Dia bukannya Chabi featuring Amir Masdi. Ini it's project, a duo, right? It's a duo, Chabi and Amir Masdi. Dia bukannya duet, dia bukan featuring ke apa, tak. This is kita punya project sama-sama. Okay, mungkin selepas Amir siapa lagi yang berada dalam wishlist Chabi? Ramai sebenarnya. Saya cuba nak collaborate dengan artis yang agak otai dan veteran, mungkin senior. Dan sebenarnya saya dah lama nak featuring dengan dua artis ni yang memang dalam wishlist saya lah. Satu Yuna. Wow. Satu lagi is Bonda Hetiko Sendang. Sebab dia adalah music creation saya sebenarnya. Ramai yang tak tahu. Apa yang membuatkan Chabi memilih Heti? Sebab ramai yang tak tahu, saya sebenarnya betul-betul bukan nak kata idolize lah. Saya ambil dia sebagai saya punya inspiration. Sebab dia bagi saya seorang artis yang versatile lah. And saya suka dia punya vibe, saya suka dia punya energy kan. Bila dia kerja, bila dia on TV, saya suka dia punya energy, perform dia. And saya suka dia sebab macam saya cakap, versatile. And dia ada album pop, dia ada album dangdut, dia ada album keroncong, macam-macam. And suara dia sesuai sangat dengan apa-apa jenis lagu sekalipun. And saya suka bila dia menghidupkan lagu tu. And saya tahu macam ada penyanyi yang dia cuma bergantung pada lagu yang sedap. Tapi untuk Bonda Hetiko Sendang, dia macam package tau. Dia boleh menghidupkan satu lagu yang tak sedap disebabkan dia punya, dengan daripada suara dia kita boleh dengar yang dia ikhlas. Ini apa yang saya rasa lah.